Assalamualaikum rekan-rekan. Ini banyak pertanyaan ya tentang pengaduan atau pelaporan ke polisi belum ditindaklanjuti, atau mereka rekan-rekan ini belum paham ya. Jadi barusan ada yang bertanya, "Bang, saya membuat laporan ke Polda." Ya kan? Terus oleh Polres katanya belum bisa menangkap pelakunya, nah, harus ada surat perintah. Ini bagaimana bang? Katanya kan. Jadi saya juga kurang paham maksud dia seperti apa. Tapi intinya dari pertanyaannya ini rekan-rekan, bahwa dia belum paham nih. Belum mengerti nih apakah laporan ini sudah jalan atau belum, ya. Nah, jadi inilah yang akan kita coba bahas lagi, rekan-rekan. Walaupun sudah pernah beberapa kali saya bahas, ternyata masih banyak yang belum paham. Jadi begini, ketika kita menghadapi suatu masalah yang kita anggap itu adalah perbuatan pidana, misalnya kita merasa ditipu, misalnya rekan-rekan. Nah, kita anggaplah perkaranya kita merasa ditipu, lalu kita melaporkannya ke Polda misalnya kan, ke Polda karena mungkin rumah kita dekat ke Polda, atau mungkin orang menyarankan melaporkan ke Polda. Nah, ketika kita melapor ke Polda, kita kan diterima oleh SPKT namanya rekan-rekan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di sana nanti di SPKT ini ada petugas konseling ya, yang akan membimbing kita ya. Kita akan berkoordinasi dengan dia, kita akan tanya jawab dengan dia. Kalau ternyata nanti laporan kita ini memang ada unsur pidananya, maka oleh mereka akan dibuatkan laporan polisi, rekan-rekan. Laporan polisi itu apa? Laporan yang kita laporkan ke polisi itu, polisi menerimanya dengan membuat surat, membuat berita acara singkat ya rekan-rekan. Nah, setelah laporan kita ini diterima, kita akan mendapat surat tanda bukti lapornya. Kita menerima surat dari petugas bahwa kita sudah membuat laporan. Itu baru namanya kita sah melapor rekan-rekan. Ya, kalau kita belum mendapatkan surat tanda terima laporan, itu berarti belum tentu kita membuat laporan. Barangkali hanya konseling, barangkali hanya bertukar pikiran dengan petugas. Karena bisa jadi kan perkara yang kita laporkan ini tidak ada unsur pidananya rekan-rekan. Makanya hanya kita diajarin ngobrol-ngobrol di situ aja. Petugas menjelaskan, itu bukan laporan namanya rekan-rekan. Itu hanya konseling aja. Kalau laporan, laporan kita diterima, dibuatkan berita acaranya, ya. Lalu kita mendapatkan suratnya, rekan-rekan. Surat tanda terima laporan. Begitu, ya rekan-rekan. Jadi, saya ulangi lagi. Setelah kita mendapatkan surat tanda terima laporan, ya. Barulah namanya kita resmi melapor. Ya, paham ya? Nah, setelah kita laporan kita diterima, ini kan kita bicara di Polda tadi ya. Lalu oleh pimpinan di sana akan dipelajari ini perkara. Apakah akan ditangani di Polda atau akan bisa juga dilimpahkan ke Polres di mana wilayah terjadinya tindak pidana itu rekan-rekan. Ya, belum tentu ditangani di Polres, di Polda, bisa jadi diserahkan ke Polres. Ya. Nanti oleh Polres lah yang akan menindaklanjuti laporan kita tadi. Nah, Polres pun demikian, kalau merasa ini perkara cukup di Polsek, bisa juga mereka melimpahkannya ke Polsek di mana wilayah terjadinya tindak pidananya, di mana TKP-nya. Jelas ya? Nah, sekarang kita anggaplah seperti teman kita tadi, perkaranya laporannya dilimpahkan ke Polres. Nah, oleh Polres, oleh Kapolres, nanti ini di surat yang dari Polda tadi
laporan limpahan dari Polda tadi oleh Kapolresnya akan diserahkan ke Satreskrimnya. Nah, oleh kasatnya, oleh Kasatreskrim akan ditunjuklah penyidik yang menangani perkara itu. Misalnya ditunjuklah penyidiknya si A, ya kan? Nah, oleh si A lah yang akan menangani perkara ini. Si A akan melengkapi berkas-berkasnya, administrasinya, lalu dia akan memanggil lagi si pelapor kalau perlu. Memanggil saksi-saksi lagi. Nah, kalau memang sudah jelas ada bukti permulaan yang cukup, makalah akan dibuatkan surat perintah penyidikan. Dilakukanlah penyidikan. Kalau sudah ada surat perintah penyidikan, maka mulailah terjadi penyidikan itu. Maka itulah namanya perkara yang kita laporkan sudah ditangani. Dan selama menangani perkara ini, sebulan sekali minimal, ya rekan-rekan, penyidik akan memberitahu kita tentang perkembangan pengaduan kita tadi. Apakah ada kendala atau bagaimana? Penyidik akan menyampaikannya melalui surat. Minimal sebulan sekali dia akan sampaikan kepada kita. Buatkanlah surat, dikirim ke kita, namanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, atau biasa disingkat SP2HP. Begitu rekan-rekan. Nah, itulah penyidikan yang dilakukan, tanda-tandanya bahwa laporan kita sudah ditangani. Ada pemberitahuan nanti rekan-rekan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk selanjutnya, teknik penyidikan dan tata cara melakukan penyidikan sesuai dengan pelaporan masyarakat, saya sudah buat videonya sebenarnya rekan-rekan. Tapi ini tadi untuk menambah saja bahwa kita harus tahu laporan kita itu ditangani atau tidak. Atau kita memang belum melapor, ya. Tapi kita anggap sudah melapor karena sudah mendatangi kantor polisi. Padahal belum melapor. Kalau kita sudah melapor, kita akan menerima surat tanda terima laporan. Ya, begitu rekan-rekan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap tonton channel Bang Benny. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Ya, jangan berada pada waktu dan tempat yang salah. Jauhilah masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.